من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, saling mengingatkan di antara kita. Dan ini adalah merupakan sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu untuk kita mendapatkan peringatan, untuk kita mendapatkan pelajaran dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena dengan peringatan tersebut kita akan senantiasa ingat bahwasanya hakikat perjalanan kita di dunia ini adalah merupakan as-safaru ilallah. Hakikat perjalanan kita ini adalah merupakan safar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ujung dari perjalanan kita, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, Zat yang telah menciptakan kita semua, mengatur alam semesta ini, memberikan rizki dan kehidupan kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan membahas tentang sebuah ibadah yang besar, yaitu ibadah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang banyak orang meninggalkan ibadah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita pada hakikatnya supaya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat tersebut. Begitu pula perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, dan itu yang telah kita bahas, bagaimana pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat dan para salafus saleh, bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qad khalaqakum atwara." Ada apa wahai kalian semua, wahai manusia? Kenapa kalian tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan
sebenar-benar pengagungan. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan kita demi tahapan-tahapan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kepada kita semua. Maka ini yang harusnya membuat kita sadar bahwasanya di sana ada zat yang maha agung, ada zat yang maha besar, ada zat yang maha menciptakan, yang sepatutnya bagi kita semua untuk apa? Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya dan mengajarkan kepada para sahabat tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan ahaditsu nabawiyatin fi ta'dhimillah, yaitu ini adalah merupakan sebuah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendatangkan beberapa hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat, dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sepantasnya bagi kita semua untuk apa? Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun sahha al-lail wan nahar, wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, wa qala wa kana arshuhu 'ala al-ma wa bi yadihi al-ukhra al-mizanu yakhfad wa yarfa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat. Kalau kita mendengar hadis ini, apakah kita masih belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tangan yang penuh dengan kebaikan. Tangan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghiduha nafaqatun, yang tidak akan pernah mengurangi kebaikan dan keberkahan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Nafaqah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah kepada hamba-hambanya sahha al-laili wan nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ara'aitu, apakah kalian enggak melihat ma anfaqa, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua? Mulai kapan? Mundu khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala terus memberi. Allah Subhanahu wa taala terus memberi. Fa innahu lam yaghib ma fi yadihi, dan itu semua tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala wa kana arsyuhu 'ala al-ma, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Wa bi yadihi al-ukhra al-mizan, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala yang lain yaitu adalah merupakan timbangan, yakhfadu wa yarfa, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengangkat timbangan tersebut. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tangannya itu penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala tangannya penuh dengan kebaikan. Dan ini adalah merupakan hak
bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan nafkah, terus menerus memberikan kebaikannya kepada seorang hamba. Dan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, memberikan rizki, memberikan nafkahnya kepada seluruh makhluknya. Tidak ada makhluk yang ada di atas atau di alam semesta ini kecuali apa? Semua diberi nafkah sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha, kullun fi kitabim mubin," kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada binatang atau sesuatu yang mereka berada di atas muka bumi ini, yang mereka adalah merupakan dabbah fil ard, yang mereka berada di atas muka bumi dan berjalan di atas muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Dan itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfudz. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan sekarang, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu adalah merupakan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, dari kita tidak punya kekuatan, kita masih berada di dalam janin. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita, siapa yang memberikan makanan kepada kita? Siapa yang memberikan kesehatan sehingga kita bisa tumbuh, kemudian tumbuh, kemudian tumbuh, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika kita terlahir dari rahim ibu kita yang memberikan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rizki hingga akhirnya seseorang itu tumbuh menjadi seorang remaja, hingga akhirnya terus diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hingga akhirnya seseorang mempunyai rizki, bisa makan, bisa minum. Apakah itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard?" Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala terus ngasih. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah kepada makhluknya. Gak ada alam semesta ini kecuali apa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan yang mungkin kita tidak lihat, cacing yang ada di dalam tanah, ikan-ikan yang berada di lautan, kemudian burung-burung yang mereka terbang, hewan-hewan yang mungkin kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nafkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bentuk rizki. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dan kita rasakan sekarang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita mengetahui paling enggak di dalam hadis ini ada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seorang hamba. Dan itu kita rasakan. Dan di dalam hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus memberi kepada makhluk-makhluknya, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang itu mungkin setiap waktunya, setiap Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita, itu terus sebenarnya ada di dalam kejadian-kejadian kehidupan kita, ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Nama Allah Subhanahu wa taala apa yang lain yang mungkin kita bisa dapatkan dari kehidupan kita dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Apa Pak Al-Wahhab? Hah? Apa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab? Kita taunya cuma apa? Diceluk Wahabi. Itu aja kan? Kita taunya hanya kita dipanggil bahwasanya kita Wahabi. Bahwasanya itu adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi karunia. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi nama terhadap dirinya sendiri dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Dan terkadang kita berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi apa? Tapi terkadang kita lupa. Dan kita enggak sadar apa doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab tersebut. Hah?
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta agar kita diberi kekuatan untuk kita bisa berjalan di atas hidayah, tidak dipalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah ini, Allah memberikan nafkah kepada kita, sahha al-laili wan nahar. Malam hari, siang hari, pagi hari, Allah Subhanahu wa taala terus memberi. Dan itu apa? Tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala begitu dermawannya kepada kita, kenapa kita malas-malasan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hati kita enggak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni uallimuka bikalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Diajarkan anak kecil. Diajarkan anak kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan tentang apa? Tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapan. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada anak kecil dari sedini mungkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat apa? Meminta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perkara. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha memberi nikmat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha memberi karunia, ternyata apa? Semua yang ada di sisi kita yang kita dapatkan itu athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Bahkan apa? Istri yang kita miliki, yang mungkin istri kita adalah merupakan istri yang salehah, atau suami yang di mana suami tersebut diharapkan menjadi yang suami yang saleh. Anak-anak yang kita harapkan anak tersebut adalah merupakan anak yang saleh dan salehah, itu adalah merupakan athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Oleh karena itu kita doa. Ketika kita doa, Rabbana hab lana. Pakai kalimat apa untuk minta? Hab. Iya kan? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Wahhab. Yang Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghiduha nafaqatun sahha al-laili wan nahar. Yang dimana enggak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Berapa makhluk yang minta sama Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya? Tapi apa? Itu semua tidak mengurangi sedikit pun dari apa? Dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang apa? Maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan makhluk Allah yang paling apa? Yang paling besar. Tidak ada makhluk yang paling besar itu kecuali arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air, Pak. Jadi apa? Di atas langit itu masih ada air. Bagaimana Ustaz bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala ngabarkan kepada kita bahwasanya kursi itu adalah merupakan tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya kursi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya kursi aja
selangit dan sebumi. Langit dan bumi itu luasnya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kursinya Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan apa? Maudhi'u qadamain, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu seperti halnya cincin dilempar di tengah padang pasir, Pak. Bagaimana kursi begitu kecil dengan apa? Padang pasir yang begitu luas. Kemudian apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu kayak padang pasir, dan itu adalah merupakan apa? Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, dan Allah akbar min arsy. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari arsy tersebut. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya, begitu dermawannya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ta'dhimillahi azza wa jalla fi shalah, fa qala amma ar-ruku'u fa'adhimu fihi ar-rabb. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dan pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk kita bisa melaksanakan salat, itu adalah merupakan apa? Tempat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan wilayah untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu saja kita dipertemukan untuk wilayah mengagungkan Allah, itu saja kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan sama Allah waktu ini salat, Pak. Dipertemukan dengan salat. Dari awal kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Besar. Harusnya apa? Hati sudah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian apa? Di situ ada istiftah. Yang dimana di situ mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dibacaan Al-Fatihah itu pun mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud ruku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb." Adapun ruku, maka apa? Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku tersebut. Makanya apa? Kita berdoa, berzikir, "Subhana rabbiyal azim." Maha suci Engkau yang maha agung. Ini adalah merupakan ucapan bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita sujud bagaimana kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu adalah merupakan tempat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wilayah-wilayah yang kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di wilayah-wilayah tersebut saja, Pak, kita masih banyak lalainya enggak untuk mengagungkan Allah? Banyak, Pak. Mohon, terkadang kita salat Allahu Akbar pikiran kita kemana-mana kok. Ya kan? Terkadang kita Allahu Akbar pikiran kita masih ada di rumah, ya kan? Apa tadi yang ketinggalan, yang ini ketinggalan, yang ini belum dikerjakan, gitu kan? Belum lagi ketika sudah membaca Al-Fatihah, setan itu datang dari luar gitu kan. Akhirnya apa? Ganggu, diingetin semua yang tadinya lupa. Wilayah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja kita sulit untuk mengagungkan Allah. Bagaimana ketika kita enggak ketemu dengan wilayah tersebut? Ketemunya dengan wilayah apa? Wilayah dunia. Ya kan? Di kerjaan, di salat angel banget untuk mengagungkan Allah, apalagi di kerjaan gitu kan. Apalagi ketemu bojo, ya kan? Kalau ketemu bojo canda-canda, ketemu istri, ketemu anak canda-canda, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak dibiasakan untuk kenal dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hadis yang lain yang disebutkan oleh beliau, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah ibni Umar, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqul anal malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun
Thumma yatwil ardina bishimalihi thumma yakul anal malik anal aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat langit itu dengan tangan kanannya. Langit pak yang kita lihat yang tak ada tiangnya di atas itu dilipat sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala anal malik, aku adalah merupakan raja di raja. Aku adalah merupakan apa? Raja alam semesta ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aynal jabbarun aynal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong, di mana orang-orang yang mereka sok kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita semua. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yatwil ardina bishimalihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melipat bumi yang tujuh tersebut dengan tangannya yang lain. Kemudian apa? Thumma yakul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan anal malik, aku adalah merupakan raja. Aynal jabbarun aynal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong, di mana orang-orang yang mereka melampaui batas, yang angkuh ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya ketika nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan tanyakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, milik siapa kerajaan pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjawab lillahil wahidul qahhar. Pada hari itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Pak, kalau kita lihat bagaimana, maaf ini, bagaimana kita melihat orang-orang yang mereka punya kedudukan sekarang, ya kan? Terkadang ketika kita melihat orang-orang yang mereka punya kedudukan, yang mereka mungkin jalan saja dikawal, ya kan? Jalan itu dikawal, pak. Jalan dikawal, gitu loh. Semuanya serba protokol, gitu kan? Subhanallah. Terkadang ketika melihat orang-orang yang seperti itu, hati terkadang bertanya, bagaimana keadaan orang-orang itu nanti pada hari kiamat? Apalagi mereka yang dikawal, yang diprotokol, yang subhanallah serba luar biasa tersebut, nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, nanti akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan amanah dari kekuasaan, dari kedudukan, dari segala macamnya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oleh karena itu apa? Para salafus saleh dahulu ketika mereka mendapatkan amanah yang seperti itu, apakah mereka senang? Enggak. Mereka justru malah sedih. Justru mereka selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika keliling malam. Pernah dengar ya, Pak? Ada seorang wanita yang nangis. Karena apa? Karena dalam keadaan lapar. Kemudian tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan keadaan Umar yang memimpin. Apa yang terjadi pada Umar? Umar bin Khattab gendong sendiri, Pak, makanan, Pak. Gendong sendiri makanan tersebut dan diberikan sambil minta maaf. Ini kan luar biasanya seorang pemimpin yang apa? Betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang sekarang subhanallah al-adhim, kalau seseorang itu gak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, punya kekuasaan sedikit menjadi apa? Mutakabbir. Punya kekuasaan sedikit jadi jabbar, jadi orang yang sombong, jadi orang yang angkuh. Bukan hanya punya kekuasaan, Pak. Terkadang sekarang orang punya harta aja melakukan ini selenggak-lenggok kayak paling sugih saat dunia. Kan gitu kan? Kayak orang sudah paling kaya sedunia. Padahal apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yunzi'ul mulka mimman yasha. Allah mampu untuk apa? Mengambil kekuasaan sekaligus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk apa? Mengambil harta yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita semua. Apa yang perlu kita sombongkan di kehidupan dunia ini? Sedangkan itu adalah merupakan apa? Titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika dinanti disebutkan di dalam hadis, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit, kemudian melingkat bumi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit, melipat bumi, kayaknya kalau sekarang ini biasa-biasa saja ya Pak, tapi bagaimana nanti ketika pada hari kiamat, kalau seseorang gak betul-betul memasukkan makna tentang kehebatan dan kekuasaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya, ya seseorang biasa-biasa saja. Tapi apa ketika seseorang tahu tentang betul-betul keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, di situ seseorang itu akan merasakan yang namanya ketakutan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak pernah tidur dan enggak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk tidur. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah ngantuk dan enggak pernah tidur. Kenapa? Ya memang itu kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai tidur, gimana mau ngatur alam semesta ini? Antum punya kerjaan saja, ya kan? Alhamdulillah antum punya kerjaan, pabrik aja sif-sifan kata Pak Rudi, ya kan? Supaya apa? Supaya mesinnya enggak mati, katanya. Ya? Itu sif-sifan supaya mesinnya enggak mati. Gimana dengan alam semesta ini yang diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala? Yang semua butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini butuh rizki, yang ini butuh kehidupan, yang ini butuh kesehatan, yang terus 24 jam gak pernah ada hentinya Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kulla yaumin huwa fisyan. Setiap waktunya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kerjaan. Ada kerjaan. Apa yang dilakukan sama Allah subhanahu wa ta'ala? Kun 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 kun. Makanya sampai kalau seandainya ya kan lautan itu dibuat untuk nulis kalimatnya Allah, dah cukup Pak lautan. Itu untuk nulis apa? Kalimat apa? Kun 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 kun. Itu enggak cukup Pak. Bagaimana tidak? Wong alam semesta ini butuh sama Allah. Yang ini tidur butuh kun. Kemudian apa? Bangun butuh kun. Iya apa enggak? Di kajian ngantuk itu butuh kun. Ya kan? Melek butuh kun. Itu semua butuh kun. Maka apa? Maka inilah. Semua itu butuh kun 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 di alam semesta ini, Pak. Kalau ada kalimat kun itu kelihatan, ya luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini? Maka apa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, "Innallaha la yanam." Allah itu enggak pernah tidur. Wala yambagilahu ayyanam. Dan enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala tidur. Enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur karena Allah mengatur alam semesta ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhfadul qista wa yarfa'u." Allah Subhanahu wa taala menurunkan timbangan dan menaikkan timbangan. "Yurfa'u ilaihi amalun nahari qabla amalil lail." Wa amalul lail qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan siang hari sebelum malam, dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum siang hari, dan itu terus menerus Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u." Naik kepada Allah Subhanahu wa taala namanya kalimat thayyib, amal soleh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah zalim kepada hambanya. Ada kebaikan yang dilakukan oleh hamba dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan terus dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dan terus seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hijabuhun nur." Hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala itu nur. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana ini adalah merupakan akidah Ahlussunnah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat di dunia.
Kenapa nur? Sebagaimana juga yang disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Ketika ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah? Maka apa? Nur. Yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kasyafahu," seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir tersebut, maka apa? La ahraqat subuhat wajhi. Maka apa? Akan terbakar dengan kesucian wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu luar biasa cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Man taha ilaihi basarahu min khalqihi. Dari apa yang sampai di mana penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu ke seluruh makhluknya. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menceritakan tentang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah Subhanahu wa taala itu begitu indah. Begitu luar biasa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya kita harus tahu tentang namanya. Karena zat Allah Subhanahu wa taala itu ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah itu ditutup dengan perbuatan Allah. Kalau kita pengen mengenal zat Allah, ya kita kenal dengan sifat dan nama Allah. Kalau kita pengen kenal dengan nama dan sifat Allah, kenali dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada. Monggo. Allahu Akbar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian mualif rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis yang lain. Kata beliau an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala jaa hibrun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pendetanya orang-orang Yahudi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan faqala ya Muhammad aw Abul Qasim. Beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad aw Abul Qasim, wahai Muhammad atau wahai Abul Qasim, kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Yahudi ini punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendetanya Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yumsikus samawati yaumal qiyamah ala isba. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak itu menahan langit itu dengan satu jarinya. Dengan satu jarinya. Wal ardina ala isba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan bumi yang tujuh itu dengan satu jarinya. Wal jibal wasyajar ala isba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan gunung-gunung dan pohon-pohon dengan satu jarinya. Wal ma'a wasthara ala isba. Begitu pula Allah menahan air dan dedebuan dengan satu jarinya. Wasairal khalqi ala isba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan seluruh makhluknya itu dengan satu jarinya. Tsumma yahzuhun. Kemudian apa? Digoncangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Digoncangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alam semesta ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Digoncangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, wong kita sekarang ngerasain gempa digoncang sedikit aja gimana rasanya? Orang sudah ketakutan. Suami lali sama bojonya, bojonya lali sama istrinya. Kalau sudah gempa begitu luar biasa. Dan itu yang kita rasakan. Ana dulu pernah ngerasakan gempa ketika di Jogja, ya kan? Itu pernah ngerasakan pagi habis subuh. Bagaimana? Setiap kita lari sedak karu-karuan. Yang penting apa? Yang penting keluar menyelamatkan diri. Itu yang kita rasakan. Itu baru gempa yang hanya seberapa besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Tsumma yahzuhun. Kemudian apa? Digoncangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik. Anal Malik. Aku adalah merupakan raja. Aku adalah merupakan raja. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al-hibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sebagai bentuk ta'ajjub, sebagai bentuk heran dengan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Tasdiqan lahu, sebagai bentuk pembenaran kepada pendeta tersebut. Pendeta Yahudi saja tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Tsumma qara'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa taala amma yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal apa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semua berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit akan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ini Allah Subhanahu wa taala ngabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Ternyata kita belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Oleh karena itu, kalau antum pernah belajar kitab tauhid. Ada yang pernah belajar kitab tauhid, Pak? Hah? Belum ada yang pernah, Pak? Pak Ujang pernah ya, Pak Ujang? Masya Allah. Bab yang paling terakhir yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datangkan di dalam kitab tauhid, itu bab apa, Pak? Babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqo qadrihi. Antum belajar kitab tauhid ada sekitar 63 bab
dalam kitab tauhid, dan itu merinci luar biasa tentang pentauhidan kepada Allah, merinci luar biasa tentang kesyirikan, dari tentang fadlu tauhid, bagaimana orang itu bisa tahqiqu tauhid, merealisasikan tauhid, bahayanya syirik, kemudian diperinci bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjauhi kesyirikan, ditutup sama beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ma qadarullaha haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, ditutup dengan ayat tersebut, bab paling terakhir. Kenapa? Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang belajar tauhid sudah paling mentok saja itu belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya beliau tutup dengan tersebut. Makanya enggak usah gaya, aku belajar kitab tauhid, terus aku pokoknya orang paling bertauhid. Iya kan? Mentang-mentang sudah belajar kitab tauhid, seakan-akan oh sudah paling bertauhid. Padahal apa? Cuma tahu pembagian tauhid 3. Cuma tahu pembagian tauhid 3. Cuma tahu pembagian syirik, ada syirik kecil dan syirik besar. Itu pun ngerasa sudah paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau seseorang betul-betul mau merealisasikan tauhid, dia betul-betul bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bahkan rasa cinta. Rasa cinta itu enggak ada yang bisa mengalahkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya, anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah orang yang betul-betul merealisasikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Itu sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Satu orang tapi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala seakan-akan umat. Hanif, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa lam yakun minal musyrikin. Beliau bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa, Pak? Banyak kan ujiannya? Sama bapaknya diuji tentang masalah cinta kepada orang tua. Lebih cinta kepada siapa? Dibenturkan dengan orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa? Dibenturkan dengan apa? Dibenturkan dengan istrinya. Dia cinta sama istrinya, dibenturkan. Harus apa? Ninggal di Mekah. Kenapa? Supaya cintanya itu betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak satu-satunya, mulai tumbuh suruh nyembelih. Gimana rasanya? Dibenturkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak benturan Nabi Ibrahim alaihi salam tentang satu ibadah yang besar saja. Ibadah apa? Cinta kepada Allah. Bisa enggak Nabi Ibrahim cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada bapaknya, melebihi cinta kepada dirinya, melebihi cinta kepada istrinya, melebihi cinta kepada anaknya? Dibenturkan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idibtala Ibrahima. Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim. Bukankah ada ujian untuk menjadi orang yang betul-betul mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ujiannya seperti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya seperti apa? Dibenturkan dengan kaumnya, diusir sama kaumnya, dibenturkan terus sama Allah Subhanahu wa taala, sampai hingga akhirnya bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Khullah. Posisi yang paling tinggi di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma qadarullaha haqqo qadri. Kalian belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal apa? Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang rajanya diraja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala saja, Pak. Ingin mengagungkan Allah dalam pujian saja. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, tidak cukup lisanku untuk memujimu. Rasulullah itu pengen muji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih. Tapi apa ternyata? La uhsi tsana'an 'alaika, tidak cukup lisannya Rasulullah yang sudah pakai bahasa Arab fasih, ya kan? Yang sudah Rasulullah bahasa Arabnya paling fasih, kalau memuji Allah itu sudah sebegitu luar biasanya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi tsana'an 'alaika, tidak cukup lisanku untuk memuji
Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau yang mampu untuk memuji dirimu sendiri. Engkau yang mampu untuk memuji dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai dalam Al-Qur'an, alhamdulillah illadzi anzala ala abdihi. Kemudian Allah memuji dirinya dengan subhanallah, kan seperti itu. Rasulullah yang terus-menerus memuji Allah saja, itu kata Rasulullah belum cukup untuk mengagungkan Allah. Terus bagaimana dengan kita yang lisan kita terus-terusan kering, bukan basah, Pak. Kering gitu. Kalaupun basah, basahnya pakai baju. Kan seperti itu. Bukan basah dengan zikrullah, bukan basah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan basah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Kita memang jarang untuk memuji Allah, wong melaku dari sini sampai rumah saja. Muji Allah enggak, Pak? Paling apa? Is menang, kan seperti itu. Ada kesempatan untuk muji Allah, gitu. Kebaru diingatkan. Kemudian keluar habis sholat isya, pulang ke rumah. Pernah kita, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Muji Allah subhanahu wa ta'ala selama perjalanan. Gitu kan? Perjalanan ke kantor, pulang dari kantor, sambil muji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja apa? Itu saja banyak lalainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja muji Allah itu mengatakan enggak cukup lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah habis kata-kata. Itu saja bagaimana merealisasikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hadis-hadis yang mengantarkan kepada kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kembali di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.